Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SM. Bertemu lagi dengan saya Rian di channel Rumah SM. Pada kesempatan kali ini, durian yang kita review adalah durian kulit merah, teman-teman. Ini lihat ya, di depan saya ini ada beberapa durian lokal. Biasanya warna durian itu hijau atau kuning. Tetapi durian yang ini, yang kita review pada kali ini, durinya lebih ke arah merah, teman-teman. Ya, lebih ke arah merah. Jadi kalau kalian lihat durian ini pasti langsung kenal. Ini durian kulit merah. Bukan warnanya yang jreng merah, tetapi beda sendirilah, warnanya beda sendiri ya. Dan ini yang saya pegang ini adalah sama jenisnya dengan yang di depan saya ini satu. Ini yang kita akan unboxing bagaimana tentang isinya. Karena dari beberapa customer banyak yang suka dengan durian ini. Penasaran kan bagaimana isi dan cita rasa dari durian ini? Jangan kemana-mana, tetap di Rumah SM. Awalnya juga saya ini, teman-teman. Iya, teman-teman, duriannya kalau kita zoom dari dekat, warna kulitnya itu dibilang coklat, sebenarnya coklat, tetapi kalau dari jauh kelihatan bukan coklat, kayak merah ya. Yang paling penting, durinya ini melebar, tinggi, paling tinggi 1 cm. Kemudian ini teman-teman, lihat lingkaran pada tangkai. Dia menonjol tebal. Menonjol tebal ya. Kemudian, pusat bawah, ini kita lihat. Karena warnanya seperti ini, jadi pusatnya nggak begitu kelihatan ya. Tapi dia memiliki pusat ya, teman-teman. Di sini kita lihat durinya kelihatan kosong di sini. Nah, langsung saja. Dan nggak kelamaan nunggu, kita buka sama-sama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Durian ini kulitnya agak tebal, teman-teman ya. Saya lebih senang membuka durian itu kita tusuk dulu kalau durian lokal di tengahnya, mengurangi resiko, teman-teman. Biar lebih mudah. Wow, masih belum tembus, teman-teman. Artinya sudah, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, 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 wow. Tembem, teman-teman. Mantap sekali. Tembem banget. Wah, teksturnya kering. Kering ya, teman-teman ya. Warna daging masih banyak keputihnya ketimbang ke kuning ya. Tapi teksturnya, teman-teman, keren sekali. Dan ini kulit ya, ukuran kulit ini tergolong tebal, tapi nggak apa-apa lah. Untuk warna kulit ketebalan kulit yang tebal ini, kita cek dulu rasanya apakah sesuai dengan perlindungannya, teman-teman. Wow, ini kepalan tangan saya, teman-teman. Gede banget ini. Gede banget ya. Kita akan cek rasanya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pulen, teman-teman. Rasanya ini khas ini.
Memang tidak lembut seperti durian yang banyak yang lainnya, tetapi durian ini, ya teman, rasanya itu enak teman-teman. Kalau tidak yang ada teman-teman tidak suka banyak, durian ini enak sekali. Tebal teman-teman. Mantap ya. Sampai gigitan terakhir, berkali-kali nyicip saya. Rasanya jelas. Aroma wangi yang dikeluarkan di durian ini, saya rasa diterima oleh khalayak umum teman-teman. Untuk pecinta durian, saya rasa ini tidak ada masalah. Rasanya enak. Teksturnya kering. Cuman warnanya tidak mengarah ke kuning. Masih banyak dominan ke putih, teman-teman. Ada pahitnya enggak? Pahitnya enggak ada. Dan ini dominan manis, teman-teman. Dominan manis. Kemudian saya ingatkan ya teman-teman, bagi yang ingin melihat variasi dari durian yang ada di rumah SM, saya mencantumkan kode durian pada setiap video yang saya buat. Bisa dilihat di halaman depan, thumbnail depan, bisa dilihat di deskripsi ya teman-teman. Sehingga nanti kalau kalian teman-teman semua nyari di pencarian, langsung saja klik. Misalnya durian kode AB, durian kode AC, itu langsung ketemu. Saya langsung ketemu. Jadi tujuan saya biar lebih mudah ya teman-teman. Dan durian yang kali ini kita review, ini durian merah. Ini saya beri kode durian, kodenya AZ2 teman-teman. AZ2. Jadi AZ itu adalah kode durian yang saya buat. Dan untuk AZ ini saya sudah menemukan 3 varian durian yang termasuk super menurut saya di jenis durian lokal. Jadi ini AZ2. Kalau ada AZ2 berarti ada AZ1, ada AZ-nya. Ya, dan ini AZ2 termasuk direkomendasikan oleh Rumah SM. Kalau saya sendiri merekomendasikan, insya Allah lah buat teman-teman di luar sana, insya Allah cocok dengan apa yang saya rekomendasikan. Dan tidak semua durian yang saya review itu saya juga cocok ya teman-teman. Kalau bisa lihat, ada durian pedang yang tampilannya bagus. Saya bukan durian pedang, maaf, durian landak. Tampilannya bagus, tapi saya kurang suka. Kalau saya suka, saya katakan suka. Kalau tidak suka, ya saya tidak katakan suka. Mungkin itu ya teman-teman, pertemuan kita pada kali ini tentang durian kulit merah yang saya beri kode AZ. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa menambah informasi bagi teman-teman semua yang di luar sana yang masih mencari durian-durian lokal terbaik di kabupaten masing-masing, di provinsi masing-masing, sehingga nantinya harapan kami durian lokal kita itu bisa mendapatkan tempat sesuai tempatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ayo terus kita majukan pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SM.